Dari data BPBD Provinsi Jambi hingga 12 Agustus 2024 ini terdapat 269 hektar lahan terbakar di Provinsi Jambi. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre. Sejumlah wilayah dalam Kabupaten Provinsi Jambi dianggap rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sesuai SK Gubernur Jambi, maka saat ini telah ditetapkan status siaga darurat karhutlah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre, mengatakan sejak 12 Agustus 2024 terdata 269 hektar lahan yang terbakar. Dari 269 hektar lahan yang terbakar tersebut, rata-rata merupakan lahan kosong serta lahan milik kebun warga dan juga terdapat lahan perusahaan. Andre menyebut, antisipasi sedini mungkin terus dilakukan dalam upaya penanganan karhutlah. Sebab sejauh ini, sinergi pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten selalu komitmen dalam penanganan karhutlah. Sebesar 269 hektar tanggal 12 Agustus laporan terakhir, dan kabupaten yang terbesar itu di Kabupaten Serangun sekitar 90,9 hektar. Status kita status siaga darurat kebakaran hutan itu per tanggal 19 Juli kita sampaikan status melalui SK Gubernur nomor 5/3. Statusnya apa? Statusnya siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Terdampak ini yang ramai itu adalah daerah yang berarea lahan gambut, dan ini di lokasi pada saat ini lokasinya semi gambut, bisa dikatakan semi gambut karena memang ada wilayah menerangnya dan ada wilayah gambutnya. Tadi kita lihat juga pada saat kejadian kemarin, Satgas Kabupaten dari Malami, BPD Kabupaten, dari Kapolsek, Kapolres, dan juga dari RTK terdekat, itu RTK dari BKS, itu sudah melaksanakan pemadaman, dan sampai hari ini dari Malami sudah melaksanakan pendinginan. Jadi sekalian di sini kami sampaikan pertanggal 12 kemarin, berdasarkan surat kami kepada BNPB-RI, kami melaksanakan permohonan bantuan dari Kopter dan ini yaitu pencegahan dan penanganan perkara di wilayah Jambi. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mendapatkan bantuan 2 melipat koli dan 3 melipat bombi. Meski demikian, Andre berharap sinergi terus dilakukan dalam penanganan karhutlah di Provinsi Jambi. Dan masyarakat yang memiliki lahan untuk lebih bijak, salah satunya tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, CIEK TV melaporkan.